Pemirsa, pemerintah Kabupaten Oki melantik 274 orang tenaga CPNS formasi tahun 2021. Pelantikan dilakukan Bupati Oki Iskandar SE melalui Sekda Husein. Para CPNS diminta amanah dan bisa menciptakan inovasi baru. Canting Kencana atau Cegah Stunting dan Tingkatkan Kualitas Keluarga yang Terencana merupakan program kolaborasi antara Pemkab Oki dengan Kementerian Agama untuk mendampingi para calon pengantin agar mendapat pendampingan masalah kesehatan dari tim pendampingan keluarga TPK Mencegah Stunting sejak awal. Tim pendampingan keluarga ini terdiri dari kader keluarga, bidan, kader PKK, KUA yang bertugas memberikan konsultasi hingga pengecekan kesehatan calon pengantin. Wakil Bupati Oki, HM Jafkar Sodik saat rakor pencepatan penurunan stunting menyatakan, perlu upaya bersama untuk menurunkan stunting. Upaya pencepatan stunting akan lebih mudah tercapai dengan cara kolaborasi sehingga Kabupaten Oki bisa mencegah adanya kelahiran stunting baru. Rakor ini juga ditandai dengan penandatanganan komitmen bersama seluruh camat dan jajaran Kementerian Agama untuk memberikan konseling dan pemahaman pranikah pada calon pengantin. Dari Ogan Komering Ilir, Fitriadi, Anyus, melaporkan.